Halo teman-teman, jadi pada video kali ini kita bakalan melanjutkan game Swarm Attack. Kita buka toko dulu. Kita coba upgrade, coba membeli amunisi dari senjata Uzi. Kita kemarin sudah sampai level 9. Langsung saja kita mainkan. Jadi kemarin, pada video kemarin kita sudah membuka monster baru ya, yaitu yang bawa senapan itu. Lumayan merepotkan itu kalau tidak segera dibunuh. Karena mereka itu nembak dari nyerang dari jarak jauh ya, jadi nggak perlu jarak yang dekat. Dan tembaknya juga lumayan. Kita dapat full rush. Jadi kalau ada monster yang bawa senapan tadi, kita bunuh terlebih dahulu. Dan untuk nyawanya juga lumayan tebal. Dan kita berhasil di level 9. Kita coba ke toko dulu, siapa tahu ada yang bisa kita upgrade. Kita ke toko dan kita bakaran upgrade shotgun. Untuk yang lainnya nanti saja, dan kita lanjut ke level 10. Jadi di level 10 ini kita ketambahan UFO ya. Jadi semua amunisi kita, semua senjata tambahan kita diambil oleh UFO-nya. Dan kalau pengen mendapatkan kembali, kita harus bunuh UFO-nya. Jadi juga lumayan merepotkan karena bakalan menghabiskan amunisi shotgunnya. Coba kita pakai bom molotov. Supaya mereka juga cepat matinya. Kita dapat Uzi. Come on.
kita coba pakai om bluetooth dia lagi. Dan kita membuka bunglon, coba nanti kita lihat di toko. Langsung saja kita ke toko. Kita ke toko, kita ke defense, dan kita membuka Cousin Roy. Langsung saja kita beli. Dan untuk shotgunnya belum bisa kita upgrade lagi. Kita langsung lanjut ke level 11. Oh, di level 11 ini untuk monster-monsternya sudah mulai pakai armor ya. Ada boya yang pakai helm, jadinya proteksi mereka lebih dari biasanya. Dan ini tentunya sangat merepotkan. Kita coba lihat fungsi dari bunglonnya tadi apa. Sepertinya kalau dilihat-lihat nanti si bunglon bakalan bantu kita buat nyerang si nyamuk. Setahu saya begitu. Dan sekarang semua monsternya sudah pakai armor. Kita dapat bom molotov lagi, kita dapat petasan, dan kita dapat kulkas. Kita berhasil di level 11. Selanjutnya kita langsung saja ke level 12. Kita pakai petasan. Kita bunuh yang pakai senjata dulu. Kita lempar petasan lagi. Kita fokus yang bawah saja untuk nyamuknya biar si bunglon.
coba kita pakai molotov lagi karena lumayan banyak. Kita pakai bom, kita dapat molotov, dan kita membuka senjata baru. Jadi cukup sekian video pada kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.